Nah, Ti. Yuk. Tadi kan kita udah ngasih tahu nih ya. Mm-hmm. Gadget apa yang jadi tren tahun 2011 ini? Yeah, nah, kalau soal aplikasinya apa, Ti? Sepertinya jenis aplikasi augmented reality dan location based deh, Mario. Oh, ya benar-benar. Kan? Itu kalau menurut aku ya, yeah, kayak bakal jadi tren deh di advertising platform tahun depan. Oh ya? Mm-mm. Penasaran benar enggak? Ya udah, Mario. Kita lihat aja liputannya gimana. Yuk, mana? Siap, hap, tangkap. Dimanapun Anda berada, biarkan kupu-kupu indah mewarnai dan menari di dalam kamera ponsel. Ya, hanya dengan menangkap kupu-kupu yang terbang bebas di depan kamera ponsel, beragam hadiah bisa Anda dapatkan. Terobosan baru dalam dunia periklanan ini hadir di dalam aplikasi mobile. iButterfly, aplikasi yang tersedia untuk iOS, Android, dan BlackBerry ini tak hanya menawarkan hiburan bagi pengguna, tapi juga keuntungan para pemilik bisnis. Intinya iButterfly Indonesia masuk dengan bentuk bisnis modelnya. Jadi di satu sisi ini fun application, interaktif, AR, location based. Di sisi yang lain, di sisi bisnisnya, iButterfly Indonesia adalah advertising platform yang baru, yang ada di smartphone application. Hanya dengan menangkap kupu-kupu yang terbang bebas pada tempat dan waktu yang tepat, Anda dapat mengoleksi dan menukarkan mereka menjadi potongan harga atau hadiah dari produk tertentu. Bahkan koleksi kupu-kupu ini dapat Anda bagikan kepada teman Anda melalui media sosial seperti Facebook dan BlackBerry Messenger. Untuk menikmati ini semua, Anda cukup mengunduhnya melalui Apple App Store, Android Market, dan BlackBerry App World. Anda dapat menggunakan aplikasi ini di mana saja dengan melihat GPS yang dapat melacak keberadaan kupu-kupu serta kapan mereka akan terbang. iButterfly Indonesia merupakan aplikasi yang sudah tersedia di Jepang sebelumnya. Bekerja sama dengan Cherrypix Indonesia dan Dentsu Indonesia, iButterfly Indonesia kini dapat dinikmati sejak 18 Desember lalu.